Jangan biarkan hidup orang dihantui entiti tak berjasad. Today is all about Nina's story. Ha, korang jangan lupa like dan subscribe tau. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina's story. So hari ni aku akan ceritakan tentang sebuah kisah seram yang dikatakan agak famous, iaitu berlaku di sebuah apartmen di Genting Highland. Dan aku yakin korang pun dah tahu cerita apa yang aku nak ceritakan pada kali ni, iaitu tentang sebuah apartmen yang diberi nama sebagai Amber Court. Cerita seram tentang Amber Court ni sebenarnya agak famous. Kalau korang search reviews tentang Amber Court ni, sebenarnya banyak bad reviews daripada good reviews. Kebanyakan komen yang bagi reviews dekat situ mengatakan bahawa keadaan dekat situ sangat-sangatlah kotor, fasiliti tak lengkap dan juga mempunyai masalah dari segi keselamatan. Selain itu, kawasan itu juga dikatakan berbau busuk, lift pun tak berapa nak selamat dan ada koridor yang tak ada lampu, membuatkan situasi ataupun keadaan dekat situ menjadi agak suram. Selain masalah-masalah tentang fasiliti, dekat Amber Court ni juga banyak pekerja asing seperti daripada negara Bangladesh, dan diorang jadikan Amber Court ni adalah sebagai tempat penginapan diorang. Selain tu juga ada yang tinggal dekat Amber Court ni semata-mata untuk mengalami ataupun untuk merasai pengalaman seram di Amber Court. So without wasting any time, let's get started. Amber Court ni sebenarnya terletak 3 km daripada Hotel First World di Genting Highland. Amber Court ni mempunyai 23 tingkat dan mempunyai 2 buah blok. So jumlah rumah dekat Amber Court tu memang sangat-sangatlah banyak. Walaupun Amber Court ni mempunyai bilangan rumah yang sangat banyak, tetapi kebanyakan rumah di situ telah dikosongkan. Kedudukan Amber Court ni yang terletak di pinggir Genting Highland telah dikatakan berhantu dan telah menjadi tempat untuk orang yang kalah berjudi membunuh diri dekat Amber Court. Amber Court juga dikatakan mempunyai sebuah bilik yang misteri dan bilik tu telah dipalang. Kononnya bilik ni adalah sebuah bilik private casino dan bilik ni dijadikan sebagai tempat diorang menyimpan jin-jin diorang di dalam Amber Court. Jadi kebenaran tentang bilik ni aku tak dapat nak pastikan kesahihan dia. Ramai pembeli yang membeli rumah dekat Amber Court ni untuk dijadikan sebagai homestay. Sebabnya Amber Court ni terletak sangat dekat dengan Genting Theme Park dekat Genting Highland lah. Jadi ada possibility customers dari luar untuk datang menyewa dekat Amber Court ni. Jadi kebanyakan dekat Amber Court tu diorang jadikan sebagai homestay. Kalau tengok rupa Amber Court ni, memang nampak sangat-sangatlah usang sebab dipenuhi dengan lumut. Dikatakan bilik yang paling kerap mengganggu di Amber Court tu ialah bilik B6 di tingkat 17. Antara gangguan-gangguan yang sering dialami oleh penghuni-penghuni yang tinggal dekat Amber Court tu macam TV terpadam dan terbuka sendiri, orang bertukang malam-malam, perempuan mengilai, bunyi budak menangis, terdengar seperti suara perempuan sedang memanggil nama penginap yang tinggal dekat situ, kedengaran bunyi tapak kasut yang berjalan di luar bilik, pintu diketuk dan terasa seperti sedang diperhatikan oleh sesuatu. Jadi ada salah seorang penghuni ni yang cerita pengalaman dia semasa dia tinggal dekat Amber Court ni. Dia beritahu yang kawan dia pernah kena kacau masa diorang tinggal dekat situ dan dia gambarkan hantu tu adalah seperti Ju-on. Dikatakan benda tu telah mencangkung ketika kawan dia sedang mandi di bilik air. Salah seorang penghuni lain yang pernah tinggal di Amber Court juga pernah menceritakan tentang pengalaman mistik diorang semasa dekat situ. Ketika kejadian lebih kurang pada pukul 2 pagi, diorang ni tengah lepak ramai-ramai dekat depan Amber Court. Baru je beberapa minit diorang ni lepak dekat situ, diorang terdengar bunyi jeritan yang sangat nyaring daripada bawah parking dan bunyi-bunyi orang yang terjerit melolong daripada tingkat yang paling atas. Dan dia kata bunyi tu sama sebiji macam dalam filem horror. Dan bila diorang tanya kepada guard ataupun pengawal keselamatan yang menjaga Amber Court ni, dan guard tu bagi tahu Amber Court ni merupakan port tempat orang membunuh diri. Jadi tak peliklah bila ada kejadian-kejadian mistik ataupun kejadian-kejadian seram yang berlaku di Amber Court. Cerita seram yang seterusnya ini daripada Dura Abdul Razak yang dia share dekat Facebook. Jadi aku kongsikan dekat sini. Dura ni dikatakan akan selalu bawa adik dia berjalan-jalan ketika parents dia ada trip ke overseas. Jadi dorang ni telah decide untuk pergi ke Genting Highland pada weekend ataupun pada hujung minggu. Dan diorang telah booking ataupun menempah Amber Court sebagai tempat diorang untuk menginap di
Genting Highland. Pada masa tu, cerita seram tentang apartmen yang seram ni tidak berapa tersebar meluas. Jadi pada hari tu, diorang pun telah bertolak ke Genting Highland. Sampai je diorang dekat depan Amber Court ni, masing-masing terdiam. Sebab rupa Amber Court ni sangat-sangat berbeza. Tak sama macam apa yang diiklankan di dalam website. Keadaan Amber Court kelihatan sangat-sangat usang, berlumut. Seolah-olah macam tak ada orang jaga pun apartmen tersebut. Dan rupa Amber Court kelihatan seolah-olah bangunan tu telah ditinggalkan. Lepas tu diorang pun terus decide untuk balik je ke Bangi sebab diorang macam tak sanggup nak tinggal dekat situ. Tapi malangnya diorang terpaksa batalkan niat diorang sebab jalan nak balik ke Kuala Lumpur berkabus. Jadi diorang terpaksa berpatah balik ke Amber Court dan diorang terpaksa jugalah untuk menginap di situ. Kemudian diorang ni pun telah parking kereta dia dekat basement sebab parking dekat luar dah pun penuh. Jadi masa diorang ni keluar dari kereta dan nak naik ke tingkat atas, diorang telah melalui satu tangga. Dan dekat tangga tu ada satu tiang yang dipenuhi dengan colok. Tapi diorang ni still tak fikir apa-apa. Selepas diorang ni check in dan ambil kunci di receptionist, diorang pun lalu dekat depan satu restoran ni. Tapi restoran tu pun dah tutup sepenuhnya. Dan diorang menggambarkan keadaan dalam restoran tu dipenuhi dengan sawang serta suasana di dalam restoran tu agak gelap. Diorang teruskan berjalan sampailah diorang ni menaiki lift dan sampai di bilik diorang. Masa diorang ni sampai dekat depan bilik, pintu bilik tak boleh dibuka. Diorang ni pun cubalah buka banyak kali pintu tu dan akhirnya pintu tu boleh dibuka. Bila je diorang masuk dalam bilik tu, bilik tu sangat-sangat bersepah. Macam ada orang duduk dalam bilik tu dan bilik tu tak dikemas. So diorang pun minta dekat receptionist untuk tukar bilik lain dan diorang punya permintaan telah diterima oleh pihak receptionist. Kemudian diorang pun berpindahlah ke bilik yang baru dan bilik yang baru ni ada dua bilik. Ada dapur, ruang tamu dan juga balkoni. Masa diorang ni tengah sibuk masukkan barang-barang diorang ke dalam bilik master room, secara tiba-tiba pintu bilik nombor 2 terbuka tanpa sesiapa pun membuka pintu tersebut. Tapi diorang ni just abaikan saja sebab diorang tak nak fikir yang bukan-bukan. Selepas tu diorang perasan ada satu bilik ni yang bertentangan dengan bilik diorang. Dan bilik yang depan tu adalah blok yang satu lagi. Dan diorang beritahu yang bilik tu sangat-sangatlah meriah, seolah-olah macam ada pesta sebab ada yang sedang lepak dekat balkoni dekat bilik depan tu. Jadi diorang ni beritahu orang yang lepak dekat balkoni tu, dia punya gelak tu sangat kuat sampai boleh dengar ke bilik diorang. Tapi apa yang peliknya, masa diorang ni nak masuk tidur, jadi dia sempatlah jenguk ke bilik yang riuh rendah tadi tu. Tapi bilik tu dah tak bising macam awal-awal tadi. Dan pada masa tu, dorang yang semua ada kat rumah tu sedang pandang Dura. Dura mengatakan bahawa rupa bentuk dorang macam manusia biasa. Tapi muka dorang tak berapa jelas dan berbalam-balam. Pada malam tu juga, Dura ni telah demam disebabkan terkejut. Dan pada malam diorang sedang tidur ni, Dura telah mendengar bunyi kerusi ditarik-tarik di dalam rumah yang diorang tinggal tu. Pada keesokan paginya, mereka ni cepat-cepat kemas barang dan tak sabar nak check out daripada bilik tersebut. Walaupun diorang ni booking sebenarnya 3 hari 2 malam. Tapi diorang check out juga sebab diorang dah tak sanggup lagi nak tinggal dekat rumah ataupun bilik yang berhantu tu. Dan apa yang menyeramkan, rupa-rupanya tangga yang diorang naik untuk ke bahagian lobby, iaitu tangga daripada basement ke lobby, adalah tangga yang tak digunakan orang. Dan diorang menggambarkan situasi dekat tangga tu penuh dengan sawang. Dan mula pada hari tu, diorang dah tak berani lagi ataupun dah serik untuk check in ataupun booking di Amber Court lagi. So guys, pada korang yang pernah check in dekat Amber Court tu dan korang ada pengalaman misteri ataupun pengalaman seram masa korang tinggal dekat situ, please drop your comment dekat bawah supaya aku tahu yang korang pun ada mengalami pengalaman seram yang sama. So aku harap dengan video pada kali ni dapat puaskan hati korang yang request kat aku video Amber Court, Amber Court. So aku harap korang enjoy. Sebelum aku tamatkan video ni, aku nak beritahu, semalam aku ada post pasal ada seorang manusia yang biadab bagi aku sebab dia telah curi konten daripada aku. Bukan setakat je dia curi video aku, tapi dia curi juga aku punya nama, nama Nina Story, default picture aku pun gambar yang sama dan juga background. So dia copy paste aku punya YouTube channel tu 100%. So semalam aku sangat-sangat sakit hati. So macam mana aku boleh tahu yang dia tu create YouTube channel tu? Sebabnya benda tu aku terjumpa dekat Social Blade. Masa aku buka Social Blade tu, aku terjumpa, apa salah ada dua account ni? Masalahnya
dua-dua akaun rupa yang sama, gambar yang sama, semua sama. Cuma bezanya subscribers lah. So aku check, aku buka, okay, budak ni curi. Dan dia punya channel tu pun dia create baru je 24 Julai. So aku tahu dia memang tengok channel aku. So kau yang tengok video aku ni, yang curi content aku, yang create channel fake tu, kau memang seorang yang sangat-sangat biadab bagi aku. But I'm happy now sebab aku dah report dekat YouTube. So dia punya video yang dia upload dekat situ dah take down. And sekarang ni aku tengah proses untuk report channel dia supaya kena take down forever daripada YouTube. Dan tak ada lagi channel nombor 2. Please lah korang yang mana YouTuber pemula yang baru nak naik ni, tolong jangan sesekali curi konten orang, okay? Dan aku yakin dia memang tengok video-video aku. That's why lah dia buat kerja bodoh macam ni. And yeah, that's it for today. Dan terima kasih kepada korang yang dah support aku. Dan terima kasih juga korang yang dah report channel tu. Dan yeah, setakat ni je pada hari ni. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.